Panas sekali ya cuacanya. Aduh, hari ini datang 1, 2, 3, 4, 5, ini 10 piece satu kloter. Assalamualaikum, jamaah dari Magetan, Pak. Dari Magetan ya. Oh, kalau Mas Awi. Hey. Oh, yang karas itu. Dulu dari dewe di Bado. Monggo, monggo. Ndek serana. Dereng pun mau jenengan lepetin mawon. Dulu dari monggo, monggo silakan. Monggo, Pak. Ini dari Kecamatan Bendo ya, Kabupaten Magetan. Allah ini baru dengan jaru nyampe. Moga moga sugeng rawuh. Terus. Ini yang sakit digendong seperti ini ya, ya Allah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan ulah ini kerja kerasnya para petugas ini ya. Para petugas ini bekerja keras seperti ini ya. Bagi yang sakit, mereka digendong seperti itu, didorong kemudian pakai kursi roda. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Awi. Saat ini saya berada di depan hotel di Kota Suci Mekah Mukarromah. Dan di video kali ini ya, hari ini banyak sekali jamaah-jamaah yang baru datang ya, jamaah haji dari Indonesia. Dan ini para jamaah ini baru nyampe dari Madinah menuju ke Kota Suci Mekah Mukarromah. Di hari ini saya akan meliput ya suasananya. Ini jamaah dari SUB ya, kloter 14 ini dari Kabupaten Magetan ini. Kita akan lihat dari Kabupaten Magetan, Jawa Timur ini. Monggo Bu, silahkan. Ini ya, jamaah haji, jamaah hajinya ini. Ini di nomor 510 ya. Nomor 510 ini dari Jawa Timur, Indonesia Magetan ini. Panas sekali ya cuacanya. Aduh, hari ini datang 1, 2, 3, 4, 5, ini 10 piece satu kloter. Assalamualaikum, jamaah dari Magetan, Pak. Dari Magetan ya. Oh, kalau Mas Awi. Hey. Oh, yang karas itu. Dulu dari dewe tiba ada. Monggo, monggo. Ndek serana. Dereng pun mau jenengan lepetin mawon. Dulu dia moga-moga silakan, moga Pak. Jamaah dari Magetan, gini. Jamaah dari Magetan ya, Kabupaten Magetan dari SOB ini kloter 14 ini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi cuaca Kota Mekah sangat panas sekali ya. Assalamualaikum ya Ami. Ini ya, ini tas-tasnya ya. Kita akan masuk ke dalam, bilang liput ke dalam boleh enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak ikut masuk ya. Lihat lihat itu tas-tas. Ini kita. Jadi merinding ya. Ini situasi dan kondisi di dalam ini. Setelah para jamaah ini nyampe di hotelnya di Kota Mekah. Jadi jamaah ini setelah nyampe langsung ke atas ya. Ini tas-tasnya. Disambut dengan kurma nih ya.
Suaranya suara talbiyah ini ya. Kita sambut lagi ya situasi dan kondisinya. Jadi memang hari ini yang datang dari Kabupaten Magetan ini ada satu kloter ya, jadi lebih dari 500 jamaah ini ya. Kota Mekah panas banget. Ini para tamu Allah ini baru datang ya. Ini khusus dari kloter 14 embarkasi Surabaya dari Kabupaten Magetan hari ini datang hari kloter 14 ya. Nomor bis 2. Jadi para petugas juga mereka sikap ya dalam melayani tamu-tamu Allah ini ya, para jamaah ini. Monggo Pak, ini ya. Jamaah-jamaah dari Indonesia ini, dari Kabupaten Magetan. Ya Allah, tadi panasnya luar biasa ini ya. Anginnya kencang, panas ini. Para jamaah langsung disambut ini ya, dengan Sangin kecamatan pun di Pak? Kabupaten Magetan Pak. Kecamatan nih? Kecamatan Bendo. Bendo. Yeah. Pulau Mas Awi. Mana? Mas Awi. Mas Awi. Ini dari Kecamatan Bendo ya, Kabupaten Magetan. Insya Allah, tabarakallah ini baru dengan jaru nyampe. Moga-moga, sugeng rawuh. Semua ini, ya. Makanya saya liput hari ini. Monggo pu dari Kecamatan Bendo, nggih Kecamatan Bendo. Monggo monggo sugeng rawuh wonten Kota Suci Mekah Al Mukarromah. Langsung masuk. Langsung kita liput. Monggo bu, monggo. Ada 8. Ini ya, dari Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Indonesia. Monggo pak, monggo, sugeng rawuh. Monggo mas. Allah ini ya, yang barunya amek diterima oleh para petugas dari Indonesia. Ini juga bis, Masya Allah memang hari ini ada satu kloter ya,
yang ada di hotel ini satu kloter atau 500 lebih ya, 500 jamaah lebih. Ini ya situasi dan kondisinya ya, ketika para jamaah haji, ya Allah, ini para tamu-tamu Allah, ini yang sakit digendong seperti ini ya, ya Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah. Ini kerja kerasnya para petugas ini ya, para petugas ini bekerja keras seperti ini ya, bagi yang sakit mereka digendong seperti itu, didorong kemudian pakai kursi roda. Allah, ini dan kota Mekah ini panas sekali. Kita cek ini suhu udaranya berapa ini ya, kota Mekah suhu udara hari ini, suhu udaranya hari ini kota Mekah ini monggo dari Magetan kota ini ya. Jadi ini semuanya dari Kabupaten Magetan ya. Mas. Masawi ya. Nggih, Masawi. Monggo. Dari Kabupaten Magetan ya, Magetan kota ini. Jangan turun dulu, Mas. Dari Kabupaten Magetan yang saat ini baru nyampe Kota Suci Mekah Al Mukarramah. Satu kloter ya, jadi cukup banyak sekali ini. Monggo Bu, monggo. Ini dari Magetan kota ya. Monggo Bu, monggo. Ini terus terang saja ini dari kabupaten saya ya, atau bisa dibilang ini adalah jamaah saya. Ini yang sakit sama petugasnya di seperti ini. Allah Akbar, ini para petugasnya ya. Ibu yang sakit dibantu, didorong seperti ini. Ini hotelnya berada di kawasan Raudhah nih ya. Raudhah nomornya 510 ya. Oke. Ini ya, sambutannya oleh pemerintah Arab Saudi ini ya. Ini ya, disambut seperti. Ini ya hari ini. Ini sudah satu minggu lebih ya, para tamu-tamu Allah ini masuk Kota Suci Mekah Al Mukarramah. Dan hari ini kedatangan sekitar 11 bis ya, atau 12 bis atau satu kloter ya, yang berada di Raudhah Kota Suci Mekah Al Mukarramah. Oke, itulah tadi ya, saya di hari ini meliput secara khusus
kedatangan para tamu-tamu Allah di Kota Suci Mekah Mukarramah. Ini adalah jamaah haji dari Kabupaten Magetan. Sekian tayang kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat para pemirsa semuanya. Tetap dukung channel kami yang